Ana Rider bisa membawa Akang MP ke tanah kelahiran Ana Rider, ya, ke kampung Ana Rider, luar biasa. Internasional, mantap kali. Udah siap off-road belum? Siap-siap off-road, jalannya hancur di depan. Oke, Akang MP sudah siap menyiksa R1-nya. Bismillah. Ha, haya. Iya, anjay, anjay. Ini anjay ngeri. Hati, Kang. Woi, deh. Wuh, hyperbike. Ribuan cc lewat jalan Black Edes. Edan. Selamat datang kembali di channel Rider Anja. Ya lu ke rumah gua, Kang, biar lu tahu. Orang kan lu pikir gua anak orang kaya, Kang. Lu biar tahu sebenarnya Ana Rider keturunannya dari mana, Kang. Kita pengen lihat rumah Ana Rider yang aslinya, ya. Yoi. Nah, jadi kali ini Kang MP mau Ana Rider aja, karena di sini kan ini rumah istri abang gua. Enggak dong. Nanti kita lihat dulu. Kang MP pengen Ana Rider bawa ke kampung halaman, kampung kelahiran Ana Rider, biar Akang MP nggak ngira Ana Rider ini buset hasil orang tua. Ana Rider ini bener real dari nol. Anjay, gua mau ngambil kunci. Ya Allah, gua mau kunci dulu. Akhirnya ketemu kunci. Luar biasa, Akang MP di riding, guys. Dari Bekasi ke Sumedang, Sumedang ke Cilacap, Intan, bener-bener. R1-nya lagi ini pertama kali nih. Luar biasa, riding lagi, ngeri, Kang. Lu masih bujang soalnya, Kang. Belum terkontaminasi jadi masih kuat. Oke, Kang, mari kita menuju kampung Ana Rider. Bismillah. Kita mau kasih lihat Akang MP betapa Black Edesnya jalan kali jeruk, guys, cingir. Aduh. Ini belum kita panasin, dulu. Bismillah. Oke, bismillah. Mari kita lanjut charge. Ayo, Kang. Ayo. Oh, Akang MP bacot banget ini pasti. Wah, masuk ya, biru-biru semua ya. Wah, ganteng juga. Sini Akang MP bawa asisten satu, si Pajar pakai Scoopy di sana, guys. Ancoy. Bacot sekali R1-nya Akang MP, guys. Mantap. Ngeri suaranya, bacot banget, guys. Gila ini. Bambu runcing lah potnya. Wih, dan buset tak lah. Sambar gledek bener-bener, Kang. Aduh. Seksel suaranya hilang, guys, motor Kang MP nyala, anjir. Edan. Kaget anaknya lo. Dia punya anak bayi malah digeber. Ayo, Kang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita caps. Pertama kali Kang MP mengaspal di Cilacap. Ayo kita depan. Ayo semuanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini ada agak mendung. Mudah-mudahan kita tidak terjebak hujan, ya, guys. Aduh, kalau sore sekarang di kampung lagi mendung mulu nih, guys. Anjay, yuk kita langsung lompat menuju jalan raya Cisumur Tambak Raja Cilacap. Cekepem. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita udah tiba di jalan raya Cisumur. Kang MP sudah di belakang sana, udah ganteng banget dengan R1-nya. Dia pasti jadi pusat perhatian ini, Kang MP, ya kan. Akhirnya Rider berhasil menarik Kang MP ke Cilacap. Nah, ini jalan di sini masih enak banget, Kang MP. Dia belum tahu nanti, halo, belum tahu nanti di kali jeruk seperti apa rasanya, ya kan. Black Edesnya kita kasih suguhan jalan yang nikmat dulu. Oh, ya udah Scoopy, guys, cingirnya. Jangan kencang-kencang, nanti hilang. Oh, semua tol langsung pada nyeluk ke belakang. Halo. Jadi selagi Akang MP di kampung, kita akan perkenalkan kampung halaman Ana Rider, rumah di mana Ana Rider dibesarkan. Ini udah menanti nih. Halo, Tong. Anjay. Lihat Akang MP di belakang, guys. Seinnya mengaspal juga, anjir. R1
mana Kang Epi mengaspal di Cilacap bercahaya, anjay. Wow. Few moments later. Oke guys, kita udah tiba di Kawunganten, tinggal belok kiri menuju ke Jalan Raya Kali Jeruk Bercahaya. Oh, pas banget orang pada balik mudik ini, cok. Weh, jiwa, udah semua mata tertuju padaku. Anjay, edian. Didi. Gila, pada nyinguk semua, gas. Wah, banyak yang udah pada arus balik mudik ya guys, ya menuju ke perantauan lagi. Ayo Kang, dalam waktu dekat kita akan merasakan penyiksaan terhadap moge-moge ribuan CC ini Kang. Nah maju Kang, kita mau belok kanan soalnya Kang. Cucut, mana asisten Akang, lihat gak? Oh ada, aman. Oke, kita masuki Jalan Raya Kawunganten Lor ini udah juga Kali Jeruk Mayborn City, Mayborn Village, anjay. Tempat di mana Iron Rider dibesarkan. Aduh, ada mama mau nyebrang. Hati-hati, Kang. Panik gitu. Nah ini dulu sekolahan di mana Iron Rider sekolah SMP di sini guys, di Sultan Agung ya kan. Alhamdulillah lulusan Sultan Agung ini pada jadi sultan-sultan semua. Sekolahan gue dulu ini Kang. Wow, mantap Kang. Alhamdulillah lulusan Sultan Agung pada jadi sultan-sultan, amin. Normal. Kita udah mau masuki daerah Tegalanyar ini guys. Ini jalan udah mulai agak ini tapi belum, nanti lewat Tegalanyar baru masuk dusun Iron Rider. Pokoknya jalanan paling blegedes ini sih Kawunganten ini. Aduh, dulu Iron Rider dari sekolah itu guys jalan kaki guys, dari rumah guys 3 km loh tiap hari lewat jalan ini terus. Aduh, ini anak-anak kampung Iron Rider udah ngeliatin aja ya. Waktu itu ada ngarit di sini guys, ngaritnya. Wuh, akhirnya Iron Rider bisa membawa Akang MP ke tanah kelahiran Iron Rider ya, ke kampung Iron Rider, luar biasa. Wuh, internasional, mantap. Jalannya miring hampir saja. Aduh, kapan lagi guys bisa bawa temen dari perantauan ya kan, ke kampung halaman ya kan, itu luar biasa, apalagi yang diidola-idolakan ya kan. Satu kebanggaan banget. Thank you very much buat Kang Epi sudah rela riding jauh-jauh ya kan, dari Bekasi ke Sumedang, Sumedang ke Cilacap internasional. Benar-benar Kang Epi enggak ada lawan. Iya. Tadinya mau pakai R6 tapi tiba-tiba udah pakai R1. Oh, luar biasa sekali lah. Halo. Alhamdulillah nih kamu udah terkenal ya. Alhamdulillah Iron Rider. Iya. Nah, sudah tanda-tanda kita mendekati kehancuran daripada jalan. Mana Kang Epi, Kang Epi? Maju Kang, sini Kang. Udah siap off-road belum? Siap-siap off-road, jalannya hancur di depan. Oke, Kang Epi sudah siap menyiksa R1-nya. Kalau seksi udah dua kali dari sini ya kan, pasti selalu ada imbasnya daripada habis lewat jalan ini. Tanki ya bocor lah, apa ya, ampun. Bismillah. Ha, haya. Iya, anjay. Ini aduh, Kang Epi. Ayo Kang, sama-sama menikmati komplikasian jalan di kampung Iron Rider. Mudah-mudahan nanti ya kan setelah tayang di channel Iron Rider dan Akang MP kan ada
Pemda setempat ya kan, Bapak Gubernur melihat langsung dibangun ya kan. Jadi kan set, kalau rider ngonten ke kampung kan tidak ngisin-ngisin aja ngirit dalannya. Lihat tuh udah kayak mana ada kubangan air, ini udah kayak jalan jalan kali sat. Dari dulu nih berapa kali lebaran dan mudik masih begini aja, kayaknya mah udah bagus. Tapi mudah-mudahan secepatnya nih ya guys. Walah ini bekas kopi san. Aduh, aduh. Mas Alip, yuk. Pancer cengret jalannya guys, guys. Ah ini mah off-road ini. Sangat lamblek ini bener-bener. Ai. Pengalaman sesuatu pemandangan yang sangat langka kali ya guys ya. Anjay. R1 dan H3 anjay. Dusun Cilembah kali Jeruk Kecamatan Kawunganten Cilacap ya kan, siap lengkap sekali. Uhuy, uhuy. Pak, ya Pak, yuk, Pak, alah. Ini mau ngomong jadi gitu mulu guys. Anjir, kenapa jadi banyak bututnya kita nih? Aduh. Di depan lebih blegedes lagi nih guys. Asli guys, blegedesnya tuh bilah alahim. Yang anda takutkan di situ tak ngeri, ngeri apa namanya? Overheat aja guys, soalnya kita jalan pelan-pelan gini sama aja kayak kita ngelewati jalan macet di Jakarta. Bu, bang lewat bu, nggih bu, mas ya mas. Yuk, banyak yang kenal pernah rider lupa itu guys. Mungkin saya pernah ada rider dari kampung biasa. Halo Kang, jalanannya makin blegedes Kang, Kang. Aduh capek, capek. Emang maju Kang, biar in frame gua Kang. Maju, anjay ngeri. Hati Kang. Woi, deh. Wuh, hyperbike. Ribuan cc lewat jalan blegedes. Edan. Hei, ayo Kang. Ayo Kang. Cingir. Edan bikin heboh langsung ini. Anjir. Wah, laki. Wuh. Kita enduro dengan motor yang salah anjir ini. Mode terabas cucu. Waduh minta geber. Aduh. Ngap. Masya Allah. Dikit lagi kita akan selesai dari penyiksaan. Wah kita udah mau sampai nih. Tapi jalannya black race lagi nih. Kalau pakai super corsa masuk sini wassalam udah. Mbak. Assalamualaikum ini benar-benar kalau pakai super corsa ke jalanan di kampung NR Rider yang beli gede super ini. Jadi Kang masuk gang Kang, rumah gua masuk ke gang Kang. Oh ini mobil kakak NR Rider ada. Ayo kita masuk gang kecil. Ya, ini mendingan lah. Agak mendingan ini jalanannya ini. Ngap cucu. Mese. Geser. Ada Kang MP, ada Kang MP, geser dulu. Kang MP, geser. Itu tolong digeser ya. Siapin tempat ini tamu spesial ini. Alhamdulillah ini tiba juga. Awas gua mau bawa aku. Cingirin, Mbak. Punten, Mbak. Alhamdulillah tiba juga di rumah. Di mana NRR dibesarkan. Alhamdulillah Kang tiba juga akhirnya di rumah NR Raider Kang. Muset dah. Gimana Kang jalannya mantep Kang? Ambles Kang. Op dah. Nih Scoopy kemari aja. Udah cukup. 20.000. Aduh ini Kang. Jadi ini rumah gua Kang. Tuh kan. Jadi yang bilang gua anak orang kaya, saya harus melihat ini dulu Kang. Iya. Ini apa adanya, seperti inilah di mana NR Raider dibesarkan dulu, Kang. Ya, makanya mudah-mudahan gubernur langsung nonton biar langsung diperbaiki, Kang. Udah berapa lebaran itu kagak diperbaiki. Aduh, luar biasa. Akhirnya Kang MP tiba juga di rumah NR Raider, guys. Seperti inilah rumah NR Raider, Kang. Di mana NR Raider dibesarkan sampai SMP di sini, Kang. Iya, lulus. Lulus SMP gue langsung merantau Kang. Iya. Enggak, gue ngambil paket. Nyari duit, dapat duit sekolah sendiri, ngambil paket. Jadi belum ngerintis dari nol Kang. Ya makanya ini lagi mau nanti kita mempatungan renovasi Kang lah.
Karena kalau di sini kan nggak, kita pulang setahun sekali doang, Kang. Iya. Ini udah parah, belakangnya apalagi udah mau rubuh. Makanya Unrider pulang tuh sebenarnya udah nggak ada spesial karena orang tuh udah nggak ada, Kang. Dulu di sini kan kita tujuan utama karena ada orang tua. Ketika udah orang tua udah ada ya, kampung tinggallah tujuan doang, Kang. Ketika sudah tidak ada orang yang kita cintai itu kedua orang tua, Kang. Iya, makanya orang udah sangkain buh hasil orang tua. Ya elah, belum tahu. Kita tuh udah berdarah-darah, Kang, merantau, Kang. Langsung coba ini abang ipar gua, Kang, ini se. Iya. Buset, Kang Emi sampai juga. Nggak kuat. Mas, hati-hati, Mas. Aduh. Nggak tahu fans kayaknya ini ngikutin kita tadi ketemu di sono, ngikutin. Sini, sini aja. Di sini. Masuk sini aja, masuk sini. Buset, bocil-bocil langsung rame ke sini, guys. Sini aja nih, masuk sini nih. Mas belakang, buset. Power of Akang MP. Seru aja di sini, ramah-ramah sekali, Bang. Iya, kalau orang Cilacap udah pasti ramah dan humble. Humble ya. Yo, iya. Wah, ada juga nih saudara nih. Kita tadi ketemunya di Tambak Reja. Wah, ini yang terbaru nih R-nya nih, mantap. Bu, kayaknya sultan kampung gue nih, Kang, kayaknya, Kang. Pakai cetek udah sultan kampung gue, Kang. Dari mana? Kabupaten. Oh, nih, Kabupaten mana? Pasar. Oh, pasar. Ya udah, kita lepas helm dulu, guys. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol makan kami dan jamu akan sampai cekot pun. Yo, guys, karena panas banget, perjalanan gila capek banget, jadi kita mau ajak Akang Embi metik kelapa. Iya, Akang Embi udah gak bocil. Anjir. Pi kabere. Kepriwe kawan, kepriwe. Kepriwe, kawan piye, kepriwe. Kepriwe, kepriwe. Kepriwe kabare. Kepriwe kabare. Yo, ayo, kan? Jadi kita udah request sama Tarzan Kalijodo. Huh? Nah, nah, dari nih. Wah, kelapa udah disiapin, Kang. Wow. Lihat, Kang, bangunan rumah Kang Aner gini banget. Aduh. Oh, buset, langsung diikutin ini dong. Ngeri. Ternyata narsis juga ya. Narsis saya ini anak-anak di sini nih. Bu, Kang, kita disiapin kelapa, Kang. Wih, udah jago dia. Wah, ini mah Tarzan, Kang. Yang beda ini mah asli. Ini. Ayo, Kang. Minumnya dicangak, Kang. Dicangak. Langsung diteguk aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Widis. Wah, seger, Kang. Ini tanah Cilacap. Tanah Cilacap ya. Ayo, kita aduh, lagi main di rumahnya Bang An. Punya siapa itu yang error? Habis aja baterainya. Oke, kita minum dulu. Ini kelapa dari sini, ya? Iya. Ini kayak ada sprit-spritnya gitu loh. Oh iya. Semriwing gitu mana gitu. Ah, luar biasa. Segar sekali, Kang. Ya, guys, alhamdulillah sudah segar, sudah minum es kelapa ya, Kang. Jadi, kita bakal tidur di sini, Bang? Ya. Oh iya ya. Lu harus nyaman di sini, Kang. Oke, pastilah, Bang. Oh iyalah. Asal. Lu kan anak orang kaya, Kang. Lu, Bang. Lu, Kang, lu lihat rumah gua begini, Kang. Oh, iya ya. Gimana orang kaya, Kang? Aduh, alhamdulillah Kak Unrider sudah berhasil menarik Akang MP sampai ke Cilemba, iya. Kali Jeruk, anjay, rumah Unrider. Motivasi, Bang, ya. Yo, dari motivasi kalian semua, orang-orang kampung ya kan, jangan pernah insecure. Iya ya. Betul. Tapi ya, gua awalnya juga insecure, Bang. Iya, lu insecurean banget, Kang. Kan makanya gua kan selalu bilang sama lu, Kang, percaya diri dan tahu diri, Kang. Udah. Oh iya. Rupanya namanya insecure, enggak ada insecure-insecurean. Semua manusia sama aja, dari manapun kita berasal tuh kita punya hak buat sukses juga. Tinggal bagaimana kita mewujudkan impian-impian itu, Kang. Harus berusaha dan konsisten. Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti lari anjir dan jadi. Aduh, ya udah, guys. Rumah Renner jadi ramai nih, buset, bocil mulu nih, Kang. Aduh, ya udah, Kang, kita istirahat dulu ya, Kang, ya.
Ya oke guys, mungkin subscribe vlog gue kali ini. Thank you very much buat kalian sudah nonton vlog gue sampai sini. Jangan lupa sudah nonton, tinggalin jejak, like, comment, serius, subscribe channel Liner Rider ini supaya gue makin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga udah subscribe, jangan gue lonceng biar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Liner Rider. Karena Liner Rider akan selalu upload setiap hari untuk menghibur kalian semua pasti. Jangan lupa juga follow aku di Instagram gue di @aminnr.rnb. Oke, di sini gue Amin Rahman dan juga Akang MP dari rumah kelahiran Liner Rider di Kabupaten Cilacap. Pamit. Dadah dulu semuanya, yuk. Dadah.